aja diliatin, apalagi sambil video kayak gini nih. Tadi aja saya motor gini langsung. Tidak orang bisa kesalahan. Apa-apa, Pak. Natural kita. Mana Fit Asta? Hah? Oh, masih di atas lagi? Naik lagi berarti? Baru kali ini masuk mall. Iya, map. Emang iya? Terus harus bisu gitu. Biarin. Thank you.
You never said to me, call me Ed. You never made a declaration about that, but don't anyway. Call me Eddie. By the way, oh, hey, I was just playing The Who, and look, there's a big portrait of Pete Townsend on the wall. You guys are in your, what is this place here? First of all, welcome to the band. Great fucking band. It's just an honor to have you guys all here together. New album is awesome. I've been promoting it all morning. I have given it the seal of approval. I haven't heard anything this good in a real long time from any band. And I think it's a major accomplishment. So we got to get to that a lot today.
But talk to me about something here, guys. Obviously, when you have a picture of Pete Townsend, that's your musical hero, right? I mean, you guys worship the Who? I might be first. I don't know what song it was or something, but you said something, you throw axe. I didn't know you do this. You take an axe. In bars, they do that thing with the small hatchets. This is not the hatchet. We do it's a bigger double-sided axe with two sharp sides. We wear catcher's helmets backwards. Wow. Just to save the back of the neck, you know. It sounds very masculine. It's a drinking game. You know, there's something about the sound of it. I think what the target's maybe 20 feet away. There's something about it's half rotation, full rotation, half. Hits with a thunk, and then you go for the target in the middle. You know, I have a thing about targets, I reckon. But when it there's something really. Changed your life. Yeah, I was pretty lucky. $400 I got it for, and I think 1985. A lot of money. It was a lot of money, but they were gone. I think 800. It was a student, and I was in San Diego. It was a student that she'd taken a recording class, bought one of these for $800 or something, right? And then didn't use it anymore. Mm-hmm. Didn't use it. Flunked the class, and then right. $400 changed my life. Changed your life. Yeah, and that was just sitting there waiting. Jam 9 pagi itu bahkan dan mundur gitu. Kami bertiga termasuk yang positif terhadap kondisi ini. Kalau saya melihatnya ini sensasinya seperti tahun 2006. Ketika aku ngadu keluar itu kayak, wow, macam nyamuk gitu. Tahun 2006, Eddie kembali nyamuk, Eddie kembali kembali ganteng. Kembali dengan dogmatnya tahun 2006 nya seperti itu ya. Tapi kalau yang sekarang dan metal itu bukan berarti mereka kembali. No, mereka nggak mati kok. Orang desa ke kota. Pak. Hah? Kalau dari sini bisa nih? Pakai 0,5. Keren. Ada rumah di depan jalan Plaza itu. Mana orang jalan? Tapi saya mengiranya dalam mall lagi. Mallnya pantulan. Ya makanya. Oke, okay. Gimana nih? Lagi di mana nih? Lagi di ini apa? Seattle, Amerika. Abis nonton Pearl Jam konser. Gimana? Respon pribadi nih? Soalnya ini kan hal baru buat saya juga. Bagus lah. Apa? Nyaman di telinga. Tapi ngerasa ada kekurangannya sih. Dalam segi mungkin dari panning soalnya aja. Diharap kita harapannya itu dapat pengalaman mendengar yang maksimal gitu ya. Iya, karena tadi memang sudah disampaikan sih keterbatasan kualitas. Dolby-nya tidak sampai Atmos sampai 7.0. Padahal harapannya kanan kiri dapat, depan dapat, belakang dapat. Tadi atas di ruangan itu ada ya? Atas ada tapi atas di depan, Pak. Oh, di depan. Enggak dia. Oh iya. Harapannya itu cuman ternyata nggak maksimal, tapi keren lah, dapat door prize juga, dapat CD dari Enmore. Terima kasih Mas Agus Muslim.
Nah. Dan ini juga akhirnya menemukan apa namanya itu? Hidden gem. Hidden gem the mall. Mm-hmm. Yang apa, apa ya? Yang kemarin sempat ini apa namanya? Search di Instagram itu di mana? Di daerah sini. Ya ini ada spot ini. Ternyata ini. Oh. Karena emang iya. Emang enggak kelihatan, iya kan? Pintunya enggak kelihatan. Apa kacem? Tapi keren. Bisa bisa nyampe ke sini. Karena emang enggak pernah juga. Karena kita biasanya kerjanya di sekolah, iya kan? Kerjanya di lantai 1. Gak pernah kerja di lantai-lantai yang tinggi-tinggi gini. Iya. Sanggar. Ketemunya sama tanah, kalau ini kan ketemu sama langit langsung. Tapi mungkin ya kalau orang-orang sini juga udah terbiasa aja, udah biasa aja. Tapi buat kita yang belum pernah kan ya, menarik. Kali-kali nongkrong di kayak gini, kapan lagi. Boleh apa ya? Gak apa-apa. Yang so jaib. Ini habis ini pulang juga ke Serang lagi ya, ketemu macet lagi, ketemu debu lagi. Kan mau tanya yang jelas. Terus. Adi nih. Gak apa-apa, Pak. Kasmen. Biar dibenahi. Semangat. Selamat kota Serang. Ya, semoga Serang bisa lebih bersih lagi, penataan apa itu sampah, pengelolaannya. Karena sepanjang perjalanan kita Serang ke Jakarta selalu menemukan itu ya, sampah, kemacetan, terus jalan yang berlubang, banyak berlubang. Ya nggak masalah ya, kita selalu mengapresiasi pemerintah gitu ya. Biar itu semoga kedepannya ya kan lebih baik lagi untuk Kota Serang, Kabupaten Serang, supaya nanti kita mau main ke Jakarta lagi gak kaget lagi dengan jalan-jalan yang berlubang itu. Itulah. Mungkin setelah ini kita mau balik ke Serang, mungkin ngopi dulu, rokok, kita nyari makanan di pinggiran karena kalau makan berat kan cukup panjang. Nah itu, tapi kayak harus makan nasi goreng Jakarta kalau ke Jakarta itu, pinggiran lagi itu enak. Pinggiran tapi enak. Mie ayam juga enak, mie ayam pinggirannya Jakarta enak. Mungkin itu saja. Nih kita masih di Distrik 8 dan setelah ini kita harus turun, tapi lupa kalau nggak salah kita parkirnya di mana, harus keluarnya di mana. Ingat ya baru kali ini masuk ke mall kita pakai map, nyariin Flix Asta, tempat tadi kita apa itu rilis partinya Aldo Documenter. Ini juga mungkin habis ini kita pakai map lagi untuk nyari parkiran motornya. Ini ciwi-ciwi ya, The Nurus Jakarta kali ya, para-para The New Rules dan ya, ada yang ke mall pakai utang doang. Ini cuma di Jakarta, coba di Serang. Madro buka. Beda culture. Ya, paman jalan The New Rules. Itu saya kira itu kolam renang loh, ternyata yang Bali itu loh, ternyata pagar berkaca terus kena sorotan lampu. Oke lah, mungkin gitu aja, kita mau balik. See you, nanti kita bikin lagi kalau pas kopi. Thank you, balik guys dulu, balik ke Kota Serang. Terima kasih Per Jam Indonesia.
atas experience-nya yang sangat luar biasa. Kita balik. Semoga ada acara lagi yang lebih menarik lagi. Yuh.